Hai, kuman di sini. Kali ini kita coba top up saldo Oppo menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Ini adalah aplikasi Oppo update terbaru di bulan Desember 2019 ya. Nah, untuk top up saldo Oppo, kita tinggal pilih menu top up ini ya. Yang di atas ini, top up. Kemudian di sini ada beberapa pilihan metode ya, yaitu instan top up dan metode lainnya. Kalau instan top up ini, kita bisa menggunakan kartu debit milik Bank BCA atau paspor BCA ya. Nah, karena saya menggunakan metode di aplikasi BNI Mobile Banking, saya pilih metode lainnya ini ya. Pilih di sini di metode lainnya. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Ada kartu debit, ATM dan internet banking atau mobile banking. Saya pilih yang mobile banking. Di mobile banking juga ada banyak opsi ya. Di sini langsung saja saya pilih di BNI Mobile Banking ini ya. BNI Mobile Banking, dan ini adalah instruksinya ya. Pertama kita tinggal login dulu ke aplikasi BNI Mobile Banking. Bagi nasabah yang belum registrasi di aplikasi BNI Mobile Banking, itu bisa cek link di description ya, tapi ceknya nanti ya setelah tonton videonya sampai habis biar enggak bingung nanti. Kemudian kita pilih menu transfer, kemudian pilih menu virtual account billing dan masukkan nomor virtual account-nya ya, diawali dengan 8740, kemudian 12 digit nomor telepon yang terdaftar di Oppo ya. Nah, ini bagi yang nomor teleponnya adalah 12 digit. Kalau yang 11 digit itu kita tambahi 8740 tambahi 0 lagi 1 ya. Itu untuk yang 11 digit. Kalau untuk yang 10 digit tambahi 0 lagi ya. Oke, di sini saya langsung aja menuju ke aplikasi BNI Mobile Banking ya. Ini dulu transaksinya saya simpan dalam bentuk screenshot ya. Ini saya screenshot dulu. Ini saya ada di aplikasi BNI Mobile Banking ya. Di sini saya harus memasukkan user ID dan mobile pin ya. Ini bagi yang belum registrasi nanti cek aja link di description. Saya pernah tulis terkait cara registrasi di aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, setelah berhasil login, kita akan masuk ke halaman utamanya atau beranda di aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Untuk top up saldo Oppo seperti tadi ya, kita tinggal pilih di menu transfer ini. Kita tap di sini, kemudian kita akan dibawa ke menu transfer. Di sini ada virtual account billingnya, itu ada. Di bawahnya transfer antar bank. Kita tinggal tap di sana, maka ditampilkan formulir transfer virtual account billingnya. Itu ada rekening debit, rekening sumber saya, rekening BNI saya. Kemudian di bawahnya ada nomor virtual account atau nomor billing. Nah, kita itu biasanya langsung ada di bagian daftar favorit. Kita tinggal pilih yang input baru, kemudian masukkan nomor virtual account billingnya ya. Seperti tadi, kita masukkan angka 8740, kemudian diikuti dengan nomor telepon yang terdaftar. Itu untuk yang 12 digit ya. Kalau bagi yang 11 digit, tinggal ketik 8740 ditambahi 01, kemudian 081 sekian-sekian ya. Setelah itu, kita bisa langsung tap lanjut nih. Bawahnya itu tap lanjut, kita akan diarahkan ke halaman validasi. Nah, itu nomor validasinya. Di bawahnya ada nomor virtual account ya, yang sesuai instruksi tadi yang kita input 8740081 sekian-sekian ya, bagi yang 12 digit. Kemudian nama pemilik akun di Oppo ya, itu nama saya. Kemudian kita bisa masukkan langsung nominal ya, nominal saldo yang akan di top up ke aplikasi Oppo. Kemudian kita langsung masukkan password transaksi. Password transaksi ini adalah password di aplikasi BNI Mobile Banking ya, bukan password di Oppo ya. Setelah semua ini kita isi dan pastikan sudah sesuai ya, kita bisa tap lanjut. Nah, ini kita klik lanjut. Nah, sampai di sini transaksinya sudah berhasil ya. Kita akan dapatkan nomor referensi, kemudian nomor jurnal, tanggal transaksi, kemudian jenis transaksi, nomor virtual account ya, kemudian nama pemilik aplikasi ya di Oppo, kemudian itu ada total bayar dan tidak kena biaya admin ya. Ini kebetulan masih belum kena biaya admin, katanya nanti kena biaya admin sebesar Rp1.000. Nah, setelah transaksi ini berhasil, saya langsung menerima top up ya. Kok top up sih? Menerima notifikasi. Nah, itu ada di pojok kiri atas. Itu notifikasi dari Oppo. Setelah saya buka notifikasinya bahwa
Bank BNI mengirimkan dana sebesar, nah itu ternyata sudah berhasil ya, langsung masuk. Jadi dia masuk instan ke aplikasi OPPO. Setelah saya cek juga di aplikasi OPPO, ada notifikasi bahwa top up-nya sudah berhasil ya. Nah itu nominalnya dan nomor referensi. Saya cek langsung juga sudah masuk ya. Nah ini dia. Jadi mudah sekali ya, top up saldo di aplikasi OPPO menggunakan aplikasi BNI Mobile Banking. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh nasabah Bank BNI ya, yang telah terdaftar di BNI Mobile Banking. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa cek link di description ya, untuk melihat bagaimana cara registrasi di aplikasi BNI Mobile Banking. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.